بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kalau Allah Taala fi kitab al karim, ma'uz bil lah ina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in shakartum la adi dan dakum, in kafartum inna azabillah syadid. Sadaqah Allah aladim. Barangsiapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah akan aku tambah. Sebaliknya barangsiapa yang kufur yang ingkar ingatlah siksaku amat pedih. Jadi malam hari ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tiada dua, Allah al-Ahad, Allah yang tak mampu kita uh, ungkapkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mahanya, maha segalanya. Allah yang tidak mampu kita dan tidak bisa diumpamakan, diserupakan dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala laisa ka mislihi sayun. Kepada Allah lah kita berserah diri dan hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segala persoalan wa faudu amri Allah. Alhamdulillah kita bersilaturahim malam hari ini dalam wujud tasyakuran. Kemudian teriring salam juga kepada junjungan alam kepada khataman nabiyyin, kepada nabi penutup, kepada rahmatan lil alamin kepada yang kita rindukan perjumpaan dengannya di yaumil akhir yang kita butuhkan syafa'atnya di yaumil akhir bahkan yang kita butuhkan suri tauladannya selama kita menjalani sisa umur kita di dunia ini yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguruan seni bela diri sufi Al Hikmah 9779 Indonesia dan Antara Bangsa. Like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sahabat-sahabat Ikhwan Al Hikmah 9779 Palembang dan Banyuwasin serta sahabat-sahabat Ikhwan Al Hikmah 9779 Indonesia yang pada malam hari ini dapat melihat melalui tayangan uh, akun Facebook Alhamdulillah Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia Hari ini memasuki ataupun genap berusia 8 tahun Bahkan sebetulnya lebih dari 8 tahun Bagaimana kita sebut lebih 8 tahun Al-Hikmah 9779 Indonesia itu pertama berada di bawah naungan ataupun bernama perguruan Al Hikmah Aceh. Perguruan Al Hikmah Aceh itu berdiri pada tanggal 12 April 2012. Jadi mudah menghafal 12 April 2012. Dari mana kita mengambil 12 April 2012? Dari malam di mana kami mendapat ijazah langsung dari almarhum Khataman Mursyidin Al Hikmah. Jadi mursyid terakhir Al Hikmah atau guru besar kita Abah Ki Haji Iskandar bin Haji Ismail di Cisoka Banten di Pondok Pesantren Hikmatul Iman, Lembaga Pendidikan Pengembangan Al Hikmah Indonesia dapat ijazah sebagai guru pembina tingkat 1 Al Hikmah pada malam Jumat Kamis malam Jumat 12 April 2012. Maka 12 April 2012 di awal kita nyatakan sebagai berdirinya perguruan Al Hikmah Aceh. Pada perkembangannya karena Al Hikmah ini kita fahami bahwa Al Hikmah adalah media dakwah, media seni yang bisa digunakan sebagai syariat ikhtiar baik itu ikhtiar keselamatan maupun ikhtiar pengobatan. Maupun juga ikhtiar lainnya yang berkaitan dengan duniawi, sebagai kerangka kita untuk menuju kehidupan ukhrawi, karena pada umumnya al hikmah ini tidak disatukan pada satu talian organisasi, tidak disatukan pada satu wadah perguruan. Al hikmah terpecah belah. Al hikmah yang ada di Indonesia terpecah belah bukan zaman kita tapi zaman guru-guru kita. Mengapa disebut terpecah belah? Tidak berada satu wadah dengan ada alasan-alasan yang mungkin kita tidak bisa uh, kemukakan di ranah publik. Karena ini adalah alasan-alasan duniawi, alasan alakna, alasan alakna, alasan oknum-oknum yang uh, juga turut uh, apa namanya turut membuat perguruan ataupun membuat al-hikmah ini ya tidak bisa bersatu. Banyaknya perawat, banyaknya pembina yang tidak didasari awal pondasi ketauhidan, pondasi uh, bahwa hakikat al-hikmah adalah sirullah. Kebanyakan oknum-oknum pendahulu-pendahulu kita wallahu a'lam bisawab. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk inilah yang harus kita tinggalkan tidak kita ikuti. Karena terpecah belah, mereka berdiri sendiri tanpa eh, membuat semua kesepakatan ataupun semua wasilah, sehingga ihwan-ihwan al-hikmah ini dapat bersatu dalam satu wadah, dan memang sus susah untuk disatukan, karena sudah di sananya, di zaman guru-guru kita para pembina ataupun perawat mendirikan majelis perguruan atau lembaga sendiri-sendiri sehingga tidak bersatu dalam satu wadah seperti perguruan uh, bela diri yang lain tertentu. Oleh sebab itulah perguruan Al-Hikmah Aceh mengambil sikap untuk menjadi perguruan yang mencoba untuk menyatukan ketika mengkader Ikhwan Iwan menjadi suatu saat menjadi guru perawat pembina untuk tahu talian silsilah yang sanad uh, san ilmu dan berada dalam satu wadah yang dapat memperkuat uhwa islamia Terima kasih kita kepada guru-guru kita, almarhum guru-guru besar kita, sehingga perguruan Al Hikmah Aceh berkat Ridho Khataman Mursyid Al Hikmah bagi Haji Iskandar bin Haji Ismail. Kemudian beberapa bulan kemudian pada saat uh, pembuatan logo berdirinya per, perguruan Al Hikmah Aceh, kita mulai memasukkan kode yang disebut dengan kode 9779. Karena bingung nanti al-hikmah begitu banyaknya di Indonesia. Ada al-hikmah Aceh, ada al-hikmah Palembang, Palembang, ada al-hikmah Pakjo, ada al-hikmah Pelaju, ada al-hikmah Kertapati. Belum lagi yang di provinsi lain ataupun di daerah-daerah lain khususnya di wilayah Jawa Barat, uh, di wilayah Banten, di wilayah Lampung, di wilayah Sumatera bagian selatan. Itu yang paling dominasi uh, adanya uh, ikhwan ihwan al-hikmah atau penyebaran ilmu al-hikmah di Nusantara. Lalu, dengan inisiatif untuk mencoba membuat warna baru, sehingga siapapun yang belajar di perguruan al hikmah Aceh tahu sanat ilmu, tahu sanat silsilah. Kedepan, siapapun yang jadi guru pun paham silsilah guru, sehingga mereka antara perawat satu, pembina yang satu dengan yang lain, tidak ada satu kompetisi, tidak ada satu persaingan, tetapi malah sebuah persaingan yang sehat untuk mengejar kebaikan mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah ataupun media dakwah. Maka di tahun yang sama tahun 2012 kita buat logo pembaharuan dari logo seni bela diri Aceh, perguruan seni bela diri Al Hikmah Aceh menjadi perguruan Al Hikmah 9779 Indonesia. Kita membuat pembaruan logo dan dengan harapan selain pembaruan logo Al Hikmah menjadi yang ada 9779 ini, ini juga menjadi perguruan juga yang tidak hanya namanya perguruan Al Hikmah Aceh, tapi ada nama Indonesia yang kita masukkan untuk memudahkan perjalanan perkembangan perguruan ini sampai ke antarbangsa atau luar negeri. Jadi, inilah kisah bahwa. Perguruan Al Hikmah 9779 Indonesia yang saat ini kita kenal dengan PSBS Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al Hikmah 9779 Indonesia cikal bakalnya adalah perguruan Al Hikmah Aceh berdiri pada tanggal 12 April 2012 setelah pulang dari ijazah di Cisoka Banten Almarhum Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail kami kembali ke Aceh maka pada tanggal 28 April 2012 mengukuhkan perguruan Al Hikmah Aceh dan kepengurusan di komplek makam Syah Abdurrauf Alifan Suri asing Syah Kuala, Wali di Aceh, di mana ternyata ilmu al-hikmah ini juga sudah dulu dipelajari jauh sebelum guru-guru besar kita ternyata amalan-amalan ini sudah dulu dipelajari ulama Wali di Aceh, yaitu antara lainnya Syekh Abdurauf Alifansuri, Asingkil atau Syekh Kuala. Di mana kemudian tempat ini menjadi tempat rutinitas perguruan Al-Hikmah Aceh dalam membina ikhwan wa akhwat Al-Hikmah Aceh. Yang kemudian menjadi perguruan seni bela duri sufi al-hikmah 9779 Indonesia. Jadi dari tanggal 12 April 2012, kemudian dikukuhkan di Syah Kuala, di Syekh Abdurrahman Al-Fansuri asingti dengan perayaan maulidur rasul, maulid nabi. Kita mengadakan kegiatan maulid nabi dan uh, santunan anak yatim. Lalu dipublikasikan di benda sosial, di TVRI Aceh, di Aceh di, uh, di AC lokal. Kemudian uh, kita, uh, apa namanya publikasikan juga melalui media sosial seperti YouTube dan Facebook dan nama perguruan ahli Aceh mulai dikenal di Nusantara maupun di dunia melalui YouTube maupun melalui Facebook. Nah, setelah tahun 2012 28 April 2012. Jadi ada dua tanggal bersejarah tadi. 12 April tanggal pengesahan jadi guru, kemudian 28 April 2012 itu pengukuhan peresmian perguruan alim Aceh lalu di ujung tahun kita notariskan perguruan alim Aceh di dalam suatu lembaga perguruan alim Aceh punya notaris tersendiri, jadi punya notaris dan punya tanggal yang lain gitu loh, ada tanggal yang berbeda, kan tidak mungkin kita uh, di tanggal 12 April 2012 sudah lewat kita buat notaris mau tanggal itu tidak bisa. Karena kita baru buat notaris itu di ujung tahun. Jadi tidak bisa masukkan tanggal 12 April 2012 atau tanggal 28 April 2012. Nah karena adanya tiga tanggal ini, tanggal ijazah, tanggal pengukuhan, tanggal juga eh, legalitas formal perguru 5 Aceh, maka ada kemufakatan di beberapa tahun terakhir, maka tanggal 9 bulan 7 itu dianggap sebagai hari jadi PSBS AH 9779 Indonesia. Jadi kita mengambil supaya tidak kebanyakan tanggal, kita ngambil tengah-tengah antara awal dan akhir yaitu ambil 9 Juli 19 2012 sebagai hari berdirinya perguruan seni bela diri sufi al hikmah 9779 Indonesia ambil tanggal 9 bulan 7 2012 mengingat di hari itu juga hari kelahiran sang pendiri yaitu kami sendiri dan itu menjadi kode 9779 kode sanat ilmu sanat pendiri jadi pada gilirannya suatu saat kita berharap seandainya kita sudah tiada sehingga ikhwan-ikhwan mudah mengingat seah 9779 Itu berdiri ya tanggal 9 bulan 7 tadi Mudah mengingat setiap tanggal 9 Juli Itu milat secara miladia Jadi ulang tahun secara miladia Dan itulah juga sebagai haul kita Seandainya pun kami tiada bisa disatukan di tanggal itu Jadi tidak merepotkan menyusahkan di dalam satu tahun banyak agenda jadi hari kelahiran perguruan di tanggal yang sama, hari miladnya pendiri juga di tanggal yang sama 9 bulan 7. Jadi 9 Juli.